Oh, kita start sekali lagi ya. Bye bye. Hai dan selamat bertemu di dalam channel saya. So hari ni kita ada di Padang Putrahaid. Oh tu bersama dengan Adam. So hari ni kita nak testing kita punya Reptile V2. So Reptile V2 kita ni dah pun buat testing, tapi kita nak buat konten macam mana dia boleh gerak sendiri tanpa remote. Sebab ada nubi-nubi dekat luar sana yang kata Reptile V2 ni kalau beli kuat saja tanpa remote boleh terbang tak? Ha, so kita akan tunjukkan bukti dia macam mana dia terbang sendiri ke ataupun tidak, sama ada menggunakan remote ataupun tidak. Okay, so waktu kita punya Reptile V2 kita tengok dulu eh. Boleh terbang sendiri tak? Boleh. Ke kena pakai remote? Boleh. Okay, so ni kita punya Reptile V2. So kita take off dulu. So dia dalam stable mode, okey. Kalau kita bagi rapat sikit, kita panggil dia ke depan. Angin agak kuat sikit, seperti dia sengit sedikit, tapi tak apalah. Okey, so kita biarkan dia take off. And then kita tengok dulu macam mana. Kita tak pakai apa-apa pun, tak gerak sendiri pun, kita tak kontrol pun. So sekarang dia tengah bergerak. Dam, cukup bagi tahu aku betul tak? Sekarang drone tu gerak sendiri kan tanpa remote? Ah ya, yeah. Pakai waypoint. Kantor ya. Waypoint tu apa eh? Mana Nubi tahu? Waypoint is the point of the way to go. Yes, that is the real answer. Ha, tengok tu dia bergerak sendiri. Reptile V2 version boleh gerak sendiri. Ha. Nanti kita tunjukkan sedikit klip video melalui recording juga sekali. Kita akan sertakan dekat screen. Kalau kita tengok based on Google sekarang, dia memang tengah gerak sendiri pun. Dia just buat apa yang dia nak buat. Ah, mana fokus kamera. Kita turunkan sedikit dia punya ni. Dia punya gimbal supaya senang nak tengok. Ah, tu dia. Nanti dulu kita cuba tengok dulu balik. Adakah dia berkesan? Okay, so waypoint dah pun settle.
So yang ni dah pun dilengkapi dengan gimbal untuk memudahkan kita nak tengok atas bawah. Jadi senang kita nak monitor. So kalau nak jadikan dia sebagai search and rescue pun boleh. Nak tengok pemandangan pun boleh. So kita buat second test untuk drone gerak sendiri. Tapi kali ini kita akan sediakan dia punya recording sekali dah. So ni recording dia. Okay, kita akan start waypoint dulu. Okay, ni. So kita gerakkan kamera gimbal pun boleh, senang tengok. Kalau perhatikan daripada real thing, nampak macam jauh sangat. Tapi dia laju gila lah. Ah, mari lah. Waypoint settle. Bateri ada berapa volt lagi? Bolehlah, dah habis dah tu. So, itu sajalah video kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan terima kasih juga kepada subscriber kita. Kita dah telah pun mencapai sebanyak 890 subscriber kalau tak silap. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton channel saya. Dan selepas ini kita akan tunggu next video yang akan datang. Okay, bye.